tunggu nona kasih cinta, tapi nona masih deng dia. Secinta lebih dari teman, tapi nona bilang sabar dulu. Karena satrakan menyerah, sa simpan ko dalam hati nona, jaga ko terlari-lari. Satrakan menyerah, sa tunggu sampai ko putus nona, ko terakan terganti. Sa cinta ko nona, cuma ko saja dalam sapu hati, cuma ko saja sanggih. Sio nona, walau kini ko masih dendia, tetap sa tunggu ko putus. Halo Mbak. Ih kaget. Nggak. Lagi ngapain di sini? Lagi santai-santai aja nih. Oh santai, nggak jogging? Nggak. Kalau misalnya aku duduk sini, nggak apa-apa ya? Oh iya boleh. Nggak apa-apa ya? Pacarnya nggak marah? Nggak. Atau suaminya yang marah? Nggak. Sudah punya suami belum? Belum. Wajahnya kayak umur 30-an ke atas gitu. Jahat banget sih. Terus ngapain sini? Gak ada pulang? Cuma ngadem-ngadem doang. Ngadem? Kan di rumah ada kipas angin, bisa ngadem. Ya gak apa-apa. Kamu sendiri ngapain di sini? Tuh lagi jaga adek main poli. Ntar setar jam 6 kayaknya udah selesai. Aku juga kebetulan mau balik nih. Mau balik? Iya. Balik kemana? Rumah. Terus sekarang naik apa? Ntar dijemput sih. Dijemput? Iya. Sama pacar lu? Enggak. Bukan? Jadi siapa? Sama kakak. Kakak. Tapi belum datang kan? Belum sih. Gini aja deh, kalau misalnya kakak lu belum datang, kan adek gue masih main nih. Iya. Masih latihan voli. Terus ikut gue aja naik mobil. Eta bang. Nggak usah mas, ngerepotin. Gak apa-apa, kebetulan aku bawa mobil. Serius nih? Iya, gak apa-apa. Lagian kan adek saya selesainya jam 6, ini kan baru jam 5. Tapi kan kita baru kenal. Oh iya, kenalan dulu dong. Oh, iya. Siapa? Ferly. Dedi. Masih kuliah? Iya. Kerja? Kuliah. Kuliah. Oh, kuliah di mana, Mbak? Kuliah di Samarinda. Di Samarinda. Oh. Dan jurusan berapa? Dan jurusan berapa? Jurusan berapa? Maksudnya semester berapa gitu? Semester 6. Semester 6. Sebentar lagi selesai dong ya? Iya. Kamu kuliah? Enggak. Kayaknya pengangguran sukses kok, aman-aman. Itu saya beli mobil hasil-hasil pengangguran. Jadi setiap hari itu saya nagi-nagi, misalnya ada utang orang. Kan saya punya banyak duit. Enggak, aku enggak sombong. Hebat dong. Enggak, itu hasil curian juga. Nice. Jadi aku merampok, abis itu kupinjamin ke orang. Tapi bohong. Nah gitu, enggak, itu intermezzo aja saya bercanda. Aku kerja. Kerja di mana? Kerja di salah satu perusahaan swasta. Tahu nggak di mana? Di mana? Di daerah Balikpapan. Jadi aku kerja sana, jadi sekarang aku di Samarinda ini lagi ya happy-happy aja, pengen jalan-jalan gitu lah. Oh, begitu. Deh, nggak apa-apa kan kalau aku temani ngobrol? Nggak apa-apa kok. Serius? Iya, serius. Tadi kayak lagi balas chattingan tuh, chattingan siapa? Oh, enggak, cuma lagi foto-foto doang tadi di sini. Bukan chattingan pacarnya? Bukan. Oh, gitu. Saya pikir punya pacar. Oke, okay, bapak deh. Yaudah, mau ikut nggak? Beneran nih nggak repotin? Ya aku antar kamu aja dulu, kan gitu. Aku antar pulang, ntar aku balik lagi jemput adik gua gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Yuk, sana ya. Tasmu mana? Nggak bawa. Nggak bawa? Oh ya udah. Iya, maksudnya ini motor aku namakan mobil. Oh ala, jadi kamu tadi bohong-bohong aja. Iya kan namanya mobil. Iya. Bukan kendaraan roda 4, bukan. Kamu tadi pakai mobil. Oh lain. Lain ini loh, motor. Namanya aku namain mobil. Waktu aku beli sudah aku namain mobil. Oh begitu. Tapi gimana? Masih mau kan? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Kenapa? Ya takutnya kamu gengsi aja sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, jadinya nggak enak. Apa beneran? Serius nih? Iya. Malah aku yang gak enak, takutnya ngerepotin kamu. Oh enggak, sumpah. Kamu enggak ngerepotin aku. Aku antar kamu ke rumah aja. Oh iya. Ini rumah kos atau kontrakan? Rumah. Oh ya udah deh.
kuncinya aku tinggalin di sini lagi. Oh alah, tadi aku pikir mobil. Lain, helm cuma satu. Kamu naik ya? Kamu pakai helm? Gak usah deh, kamu aja. Iya. Kamu pakai? Gak usah, biar sama-sama. Oke guys, sekarang dia sudah naik. Ya, dapat cewek cantik lagi hari ini. Kita mau antar dia pulang. Bang. Aku ada mau ngomongin sesuatu. Kenapa? Bannya bocor? Enggak. Jadi sebenarnya aku lagi buat video sosial eksperimen gitu loh. Aku mau, kan sekarang kan cewek-cewek cantik kan kalau misalnya lihat cowok yang pakai motor kan enggak mau nih. Nah, tapi hari ini aku nemu orang yang memang benar-benar cantik tapi mau naik motor. Oh, alah, jadi kamu ngerjain aku nih. Iya, tuh sebenarnya kameranya ada di sana di balik pohon tuh. Astaga, kamu waktu itu sih enggak bilang-bilang. Jadi gimana? Kalau aku tayangin di YouTube enggak apa-apa kan? Kamu jangan tayangin di situ. Ya enggak, kan sekarang nih ada cewek cantik tapi enggak matre. Kecuali yang matre baru enggak boleh tayangin. Enggak usah, aku malu. Enggak apa-apa deh, aku minta izin. Kalau misalnya kamu enggak ngizinin, aku enggak bakal share. Gimana ya? Enggak apa-apa ya? Ih, gimana ya? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa deh ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya udah. Aku enggak nyangka banget loh. Lo, aku lagi buat social eksperimen. Tuh, kamera ada di sana. Tuh, kamera ada di sana. Iya, kamera di sana. Jadi, teman-teman, dan sekarang akhiran daripada video ini, aku menemukan cewek cantik dan dia benar-benar mau ikut aku dan aku mau antar. Kan tadi aku baru kenal dia. Namanya siapa tadi, Pak? Sherly, namanya Sherly. Aku baru kenal terus aku ajakin ke mobil. Emang pertama dia mikirnya kalau misalnya mobil itu adalah kendaraan roda 4 itu, ternyata motor yang aku namai mobil. Gitu, teman-teman. Ya, tapi aku tadi berpikirnya, "Oh, enggak bakal mau naik ini kalau di motor." Tapi mau ya tadi ya? Iya. Emang kenapa sih? Kenapa mau gitu loh? Kenapa enggak nolak tadi? Emangnya kenapa? Kan enggak apa-apa juga kalau naik motor. Iya, maksudnya kan naik mobil kan lebih nyaman, lebih aman gitu. Kan sama aja, yang penting diantar pulang kan tadi. Oh, jadi prinsip kamu sebagai cewek cantik gimana? Kenapa? Udah aja aku malu. Oh ya udah deh, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa share, kalian bisa like, dan yang terakhir kalian bisa subscribe. Pokoknya stay tune aja di channel aku akan lagi buat gold digger lagi, entah pakai motor atau pakai mobil, kalian bisa lihat di video berikutnya. Terima kasih, selamat mengucapkan cihuy.